hasrat masyarakat Lenggong yang telah kita sebut dengan begitu lama, kita bercakap dengan Jabatan Warisan, berjumpa dengan Menteri Besar, dan hari ini Menteri membuat pengumuman dengan kembalinya rangka asal Perak Men ke Lenggong. Ini merupakan suatu berita yang amat baik kepada masyarakat sini, dan dengan segininya kita percaya ia akan meningkatkan lagi kehadiran pengunjung, terutama segi pelancong yang selama ini kita tahu pergi ke Kuala Lumpur, ke Museum Negara untuk melihat Perak Men. Tapi hari ini apabila rangka asal berada di Lenggong, ia merupakan satu berita baik kepada ini, dan saya harap ini satu lagi petanda untuk meneruskan usaha kita bagi memastikan Lembah Lenggong menjadi kawasan yang dikunjungi oleh masyarakat Malaysia dan antarabangsa. Sebenarnya Perak Men telah pun dibawa balik dan ianya ditanggung dan diurus oleh Jabatan Warisan Negara. Keputusan membawa balik itu memang diputuskan oleh kerajaan atas permintaan terutama sekali oleh kerajaan negeri. Saya percaya ia melibatkan kos yang besar, bukan hanya membawa balik tetapi membuat persediaan dari segi tempat lah. Kerana Perak Men mesti diletakkan dalam tempat yang khusus yang memenuhi piawai Biden tu lah. Dan saya dipahamkan kita telah menerima peruntukan yang besar untuk membangunkan galeri ekologi Batara Antarabangsa yang sebahagiannya adalah untuk menempatkan Perak Men.